Rizky Billar girang saat sang istri, Lesti Kejora memberi kode jika dirinya ingin menambah momongan. Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar kini tengah menikmati peran barunya sebagai orang tua. Seperti diketahui, Lesti dan Rizky Billar baru saja dikaruniai anak pertamanya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau biasa disapa Baby L meski Baby L belum genap berusia 2 bulan. Namun rupanya Lesti sudah memiliki rencana untuk menambah momongan. Hal ini terungkap saat Lesti Kejora berbincang bersama Aurel Hermansyah belum lama ini. Keinginan Lesti Kejora memiliki anak kedua rupanya sudah mendapat lampu hijau dari Rizky Billar. Rizky Billar mengaku ingin memiliki dua anak dalam waktu berdekatan. Sayang, langsung gas anak kedua, kata Rizky Billar. Suami Lesti Kejora ini juga mengaku merasa gemas jika usia anak-anaknya nanti tak terpaut terlalu jauh. Maksudnya kita jadiin dulu sayang, enak biar deket kayak bayi kembar, kata Rizky Billar menegaskan.